Wah, nggak kerasa udah mulai pertemuan tatap muka terbatas nih. Yuk kita bahas 3 benda penting yang wajib kalian bawa saat pertemuan tatap muka terbatas. Yang pertama, bekal. Kenapa sih harus bawa bekal? Karena di kondisi sekarang, kantin sekolah belum boleh beroperasi. Jadi, usahakan membawa bekal yang sehat, seperti buah-buahan, minuman yang baik untuk pencernaan, dan biskuit yang sehat. Nah, bekal kakak udah siap nih dibawa. Sekarang lanjut ke benda kedua yuk. Yang kedua, masker. Bawa 2 masker ya, buat cadangan kalau masker kalian kotor. Yang terakhir, hand sanitizer. Masukkan semuanya ke dalam tas. Halo teman-teman, hari ini yang masuk sekolah. Jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer. 这一次我真的睡着了。